Okay, hari ni kita akan tunjuk cara guna flat flix. Ya. Ni tayar kereta dah lama tak guna. Ayah nak pasang ni, Aiman. Mari sini. Kalau aku dah teruk dah ya. Popam. Popam kan kalau tu bagus. Popam. Sini, orang kat sini dah. Apa? Tekan. Betul kena buang angin dah tak? Tak. Tak ya. Tengok, dah mula naik. Dah masuk. Ah, tu ambil banyak 2000. Dah banyak lagi. Dia dah masuk itu ikan bagus. Kita masuk sekolah situ sambil buka dah lah. Dia isi angin. Dia dia tampal kebocoran. Ya. Kan. Satu ni bukan saja. Hmm? Azia ni. 21 eh 24. Ya disebut. Tu kan banyak kan minyak tu belum bergerak manual lah. Oh, semen dia dah patah. Tengok. Biasa dia. Dia seorang tak boleh. Patah ke? Ain, biola. Tak patah. Tu. Sampai 3 tahun dah. Bulan. Tengok ni, tengok air ni datang dekat ni. Muka Haiman datang dekat. Muhammad datang dekat. Ha, ini buih-buih ni akan menampal nanti buih-buih ni akan menampal lubang-lubang yang terdapat. Okey, tadi kita tengok tayar dah kempis, tayar dah mula naik. Ayah kepada air. Itu. Dia tekan je. Datanglah weh. Ha, sehinggalah habis. Satu water, satu tin ni boleh guna berapa kali? Okay, bergantung pada tahap kebocoran. Ya, jika terlalu kempis, satu botol untuk satu tayar lah. Okay, ataupun 1.5 tayar. Bergantung pada tahap kempis dia. Ha, kalau macam ni tadi dah kempis habis, maka satu tayar ni untuk satu botol lah. Harga dia berapa ni satu tin? Harga dia RM40 satu. Dan ianya berguna. Fikirlah kalau tengah-tengah malam, mana nak cari? Ya, bengkel yang buka waktu tengah-tengah malam jual tayar. Tak payah risau. Nampak? Pakai satu jari saja. Gas apa ni? Ada yang tanya ni guys. Yang berteknologi tinggi. Mana ni? Okey, tengok dah. Dah okey, dah boleh guna terus. Dan jangan risau tahap kebocoran dia dah. Oh. Ha, settle. Tayar bocor boleh terus masuk eh. Ya, betul. Ha. Kita tunggu sampai habis, angin masuk. Masa boleh hari tu dekat. Nyapa aku? Tak tahu nak pakai mana boleh. Oh, tahu. Ha. Tayar bocor tu cucuk je lah. Ini je terus tampal. Okey, dah. Tapi kapa?